Malam ini saya berada di Pasar Gading Rejo. Pasar Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Lumayan ramai ya lalu lintasnya ya. Itu dari arah Bandar Lampung sana itu ya. Kalau yang arah sebaliknya ini dari Pringsewu. Sudah jam 9 malam. Kami baru saja dari melihat latihan Pesparawi PSP, paduan suara pria di Panggung Rejo. Jauh tepatnya. Capek, jadi kami istirahat sini dulu lah, mau cari panas-panas. Nah, banyak pilihan makanan di Pasar Gading Rejo ini ya. Itu bangunan-bangunan walet ya. Pilihan kami ini langganan saya sudah 30 tahun loh. Nih, warung Mas Dakir, sedia mie pangsit ayam bakso daging. Tuh, Pasar Gading Rejo. Mantap Pak Deli. Itu Pak Deli dan Pak Mesak itu sudah siap menikmati mie pangsit Mas Dakir. Kita lihat nanti rasanya seperti apa. Nih, Bapak Ibu lihat ini tuh mie-nya tuh, ulen banget ini. Saya tahun 90 berapa udah langganan di sini loh Pak, masih di depan situ Pak ya, dulu ya. Sebelah sana. Sebelah sana. Sampingnya ada sop kambing dulu ya, tuh. Iya. Sampingan. Jadi Bapak mengawali usaha Mas Dakir ini udah berapa tahun sih Pak? Mulai tahun berapa sih Pak? 87. Wih, pantes 90-an aku udah kenal sama Mas Dakir. Sukses ya Pak ya. Kita mau menikmati dulu. Buka jam berapa Pak? Jam 9 pagi sampai? Jam 10 malam. 13 jam Pak. Karyawannya sudah berapa Pak? 6. Wah, mantap. Karyawannya 6. Mantap. Saya mau menikmati dulu Pak ya. Nah, jadi penampakan mie pangsit Mas Dakir itu seperti ini. Ini kuahnya lihat kebul-kebul kayak begitu tuh. Ini ada baksonya juga kalau mau pesan bakso. Wah. Ini tahu langsung. Dicampur gitu Pak Deli. Campur langsung. Gayanya masing-masing ya. Iya. Kayak buka rokok Ji Samsu kan macam-macam bukanya tuh kan, modelnya kan. Ada yang dibelah, ada yang disobek, ada yang di. Sepertinya kita malam ini menikmati makan yang sangat lezat ini, Pak ya. Betul, Pak. Terima kasih. Tadi singkong di mobil udah habis. Udah habis ya? Udah 3, Pak. Waduh. Nah, jadi sebelum menyantap mie-nya ini, kuahnya dulu nih. Tuh, kuahnya ini ya. Saya cobain ya. Lezat sekali. Jadi unik rasanya itu ya. Rasanya itu gurih-gurih gimana gitu. Dia enggak enak. Enak. Enggak tahu kaldu apa mungkin dikasih. Sepertinya ada rasa-rasa lada ya Pak Mesak ya? Ya. Lada, ada ladanya ya. Ini mie-nya tuh ya. Oh. Topping ayamnya lembut. Cuman ini namanya mie pangsit, enggak ada pangsitnya nih. Nih. Lembut ini kan. Mantap kali. Lembut, empuk, pulen. Mantap. Ini tabel harganya seperti ini ya. Kalau mie pangsit biasa 13.000. Kalau bakso pangsit penukus bakso 20. Mantap ya. Tapi rasanya mantap punya ya. Mantap.
Sampai tombi mau tombol buat itu ngasal. Lo cari bosnya di sini itu duit bayar orang ini tinggi ya. Aku langganan di sini mulai harga 4.500 kalau nggak salah. Udah lama berarti. Udah apa? Oh udah lama tahun 90-an tuh. Terus 6.000 ya kan. Sampai sekarang gitu. Tapi enak mantap. Rasanya itu yang pada akhir bapak pak ya. Oh seneng. Dari 30 tahun yang lalu tuh rasanya ya ini nggak berubah luar biasa. Tetap dipertahankan pak ya rasa kualitasnya ya. Oke sukses ge bang ge. Oke makasih nih mantep nih. Pasukannya ada 6. Dilaporkan dari Mimas Dakir Pasar Gading Rejo.